dampingi menantunya Bunga Citra Lestari, BCL, nikah lagi, ibunda almarhum Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman banjir pujian. Itu setelah ibu mendiang Ashraf Sinclair mengucap syukur atas pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardana. Ternyata ibunda Ashraf Sinclair turut bahagia dengan pernikahan BCL tersebut. Diketahui keluarga mendiang suami BCL, Ashraf Sinclair ikut hadir mendampingi Bunga Citra Lestari melepas status jandanya. Acara nikah BCL dan Tiko Aryawardana diselenggarakan di Hotel Mewah Bali, Sabtu, 2 Desember 2023. Ibu mendiang Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman dibanjiri pujian setelah melihat Bunga Citra Lestari atau BCL menikah lagi. Bahkan, ia juga mengucap syukur atas kebahagiaan BCL yang resmi menjadi istri Tiko Aryawardana pada Sabtu, 2 Desember 2023, lalu di Bali. Bersamaan dengan foto akad nikah BCL, Khadijah mengaku senang dengan pernikahan menantunya tersebut. Ia bahkan menyebut hal tersebut merupakan hadiah terindah. Terlebih, cucunya, Noah pun kini bisa kembali mendapatkan sosok ayah dari Tiko Aryawardana. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak warganet yang memuji keluasan hati ibu Ashraf Sinclair melihat menantunya, BCL menikah lagi setelah hampir 4 tahun ditinggal sang suami akibat meninggal dunia. Bahkan ia juga disebut sebagai mertua idaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.